Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dalam Dinowo Channel. Jadi kalau hangpa tengok dalam episod hari ini, apa yang saya nak kongsikan dengan hangpa semua adalah berkaitan dengan topik windshield. Okey, windshield untuk VF3i ni banyak mungkin orang cari dalam Shopee ataupun di kedai. Okey, yang biasa hangpa tengok adalah windshield yang jenis standard yang rendah tu ataupun sesetengah daripada hangpa mungkin akan beli daripada model RS yang tinggi sikit. Tapi hari ini yang saya nak kongsi dengan hangpa adalah macam mana cara kita nak hasilkan sendiri windshield ni. Ini adalah custom windshield yang saya buat sendiri. Kalau hangpa tengok dia punya windshield ni, cutting dia macam yang hangpa biasa tengok yang standard yang kita duk beli di kedai untuk VF3i ni. Cuma yang ni saya buat custom bagi dia tinggi sikit. Dia boleh potong angin lebih berbanding dengan yang biasa, sebab saya dah testkan atas highway, memang sangat-sangat sedap. Walaupun rupa dia biasalah, sebab kita buat custom sendiri, kita tak ada acuan yang khas untuk buat. Tapi teknik yang saya tunjukkan hangpa lagi sangat mudah dan sangat murah untuk hangpa hasilkan sendiri, dan teknik ni pun tak makan masa yang lama. Jadi hari ni saya akan kongsi dengan hangpa macam mana kita nak buat custom windshield untuk motosikal VF3i. Jom kita tengok. Okay, so sebelum kita mulakan proses macam mana nak buat windshield ni, saya nak tunjukkan dulu daripada pandangan sebelah tepi, yang mana kalau hangpa tengok dia punya windshield ni taklah terlalu tinggi sangat, dan dia punya windshield ni saya buat dia condong sikit, lebih kurang 45 darjah, sebab saya tak mau buat terlalu straight, nanti dia mungkin nampak kurang cantik lah. Jadi kalau hangpa tengok sekarang ni, dia punya condong ni dia 45 darjah, dan alhamdulillah dia potong angin cantik apabila dia naik ke atas. Dan hangpa kalau helmet di bahagian sini, dia akan direct ke bahagian atas helmet dan dia akan buang angin. Tetapi kalau yang dulu dia lebih kurang 32 ke 33 darjah saja dia punya kecondongan, dan dia lebih rendah. Okay, kalau hangpa tengok di sini, memang dada hangpa akan rasa angin lebih kuat lah kalau hangpa naik atas highway. Jadi untuk windshield yang saya buat ni tak terlalu tinggi, tapi dia punya potongan angin lebih kurang, hangpa takkan rasa angin yang tolak ke dada hangpa tu, lebih kurang 25 ke 30% dapat dikurangkan. Jadi bila kita punya windshield ni dah potong angin tekanan tu pada badan hangpa, kemampuan enjin akan sedikit meningkat. Apabila tekanan kurang pada motor, enjin punya power tu akan kembali ada. Jadi kalau hangpa tengok untuk bahagian depan, okay, bahagian depan ni kita buat pun tak terlalu tinggi sangat. Saya ambil design daripada cutting yang lama, cuma saya panjangkan sikit. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak buat dia punya ukuran, okay, untuk kita buatkan dia punya windshield yang macam ni, dan apakah material yang kita akan guna sekejap lagi. So, sebelum kita mula buat kita punya windshield, lah ni kita akan tengok dulu barang-barang yang kita nak guna untuk tutorial hari ni. Kalau kita tengok daripada sebelah sini ni, kita ada gunting, kita ada double sided tape, kita ada pisau untuk potong, kita ada pensel untuk kita lukis lagi, kita ada pembaris, kita ada gergaji pemotong ni, hangpa nak pakai gergaji besi pun boleh, kita ada selotip. Okey, yang ni yang contoh yang saya dah buat. Kita perlukan A4 2 keping, dan kita perlu alat yang paling penting, hot air gun ni, memang untuk kita membentukkan kita punya plastik lagi. Jadi kalau hangpa tengok ni, ini sampel yang saya dah buat untuk kali pertama. Okey, saya hanya gunakan material ni. Okey, ini bukan sambung-sambung, ni sekeping daripada plastik yang kita nak guna, cuma di sini ada lubang. Okey, sebab saya bela ikan lega tu je, sebab saya bela ikan lega, jadi saya gunakan material yang sama. Kalau hangpa tengok sekarang ni, material yang sangat penting, okay, yang kita nak guna hari ni adalah ini dia. Okay, ini adalah plastik yang kita akan guna hari ni. Plastik yang mudah sangat hangpa nak dapat, iaitu baldi. Baldi ni kita guna, kalau hangpa tengok memang saya dah potong daripada sebelah sana. Satu biji baldi boleh buat dua windshield. Okay, hangpa boleh buat pelbagai jenis pattern yang hangpa nak. Untuk material ni hangpa boleh guna sama ada hangpa nak pakai daripada jenis baldi ni ataupun hangpa boleh pakai daripada jenis PVC. Tapi PVC ni satu yang hangpa nak kena tahu adalah hangpa kena potong dulu, hangpa kena buka dan hangpa kena ukur, dan mungkin dia punya saiz tu agak kecil, dan ataupun hangpa nak dapatkan yang besar, hangpa perlukan masa yang banyak untuk hangpa bukakan balik dia punya lengkungan bulatan dia tu. Hangpa kena buka dulu baru boleh hangpa potong. Jadi kalau hangpa tengok baldi ni, dia punya curve dia tu sangat sesuai untuk hangpa potong. Kita hanya perlu buat dia punya design sekali lagi, dan kita akan terus tekap atas kita punya plastik ni, dan kita akan potong macam tu saja. Kalau hangpa tengok di sini, okey, yang mana yang saya dah buat di sini sangat simple. Sat saja proses untuk hangpa buat. Dia punya plastik pun tak terlalu tebal untuk kita potong. Proses ni insyaAllah akan berjalan dengan sangat mudah. Jom kita tengok macam mana kita nak buat proses pertama sekali dalam proses penghasilan kita punya windshield ni. Okay, so proses pertama yang kita nak buat lah ni sangat mudah. Kalau hangpa tengok sini, dua repor ni adalah sebagai tempat untuk kita lakarkan design kita punya windshield sebenarnya. Hangpa tengok di sini, okay, kita buat proses ni tak payahlah nak ukur terlalu detail sangat, sebab benda ni memang kita perlukan sikit saja kreativiti. Okey, tak perlu pun kepakaran melukis dan sebagainya. Cuma sat lagi ni kalau hangpa nak buat yang betul-betul
elok, cantik. Yang tu hampa perlukan ukuran yang tepat lah. Okay, cuma kali ni saya nak tunjuk yang basic yang hampa boleh buat. Sama ada hampa nak tekap di bahagian kepala motor. Okay, hampa tekap di bahagian kepala motor, buat ukuran kiri dan kanan, atas dan bawah, hampa akan boleh dapat. Tapi untuk memudahkan kerja hampa, yang saya nak kongsikan hari ni adalah ukuran basic yang hampa perlu ada untuk hampa buat lukisan dekat kita punya paper ni. Adalah hampa perlu ukur daripada bahagian atas ni, yang bahagian panjang ni kita akan guna dalam ukuran inci pun boleh, ataupun kalau hampa nak lagi senang, hampa pakai pembaris yang panjang ni, yang 30 cm ni. Okay, untuk ukuran atas ni kita pakai lebih kurang 28 cm. Okay, ataupun hampa tengok kat atas ni. Okay, kita ukur 28 cm, kita tanda pada bahagian atas. Okay, ini ketinggian untuk kita punya windshield. Kalau hampa nak pakai sehabis-habis retas ni pun tak ada masalah, ataupun hampa nak pendekkan lagi pun tak ada masalah. Itu contoh yang saya nak tunjuk. Untuk bahagian tengah ni, sebaiknya kita garihkan untuk penanda aras untuk kita ke kiri dan ke kanan, untuk kita balancekan. Okay, jadi kalau hampa tengok di sini, kita nak buat lebar kita punya windshield ni adalah lebih kurang 30 cm. Okay, kalau 30 cm ni hampa ambil ukuran di sini 15, ataupun kalau hampa tengok di sini pada 6 inci untuk 12 inci. Okay, jadi kalau kita tengok sini, kita nak ambil sehabis-habis kayu ni, kita ukur di bahagian hujung sini, ambil bahagian inci lebih mudah sebab inci dia lebih tepat. Kalau 30 cm ni, dia ada 31 dekat hujung. Okay, jadi hampa tengok sini, kita ambil ukuran asas dia, kita ambil paling hujung sini dan paling hujung di sebelah sini. Bila dapat, kita ambil di bahagian sebelah atas pun sama. Okay, 6 inci tu duduk tengah-tengah, ukur sini dan ukur sini. Bila dah dapat ukuran asas basic di atas tu, tarik daripada atas turun ke bawah. Okey. Yang ni satu, okey. Kita nak buat saiz dia paling maksimum yang kita nak ambil anggaran telinga dia yang paling ujung sekali adalah pada saiz ni. Okay. Yang kedua sekali yang kita nak tengok di sini, hampa ambil daripada ukuran sebelah sini. Okey, hampa ambil tanda 4 cm dan juga 6 cm. Okey, hampa ambil 4 cm dan juga 6 cm. 4 di sini, 6 di sini. Sama juga dengan sebelah sini. Okey, 4 cm di sini dan 6 cm. Okey, 4 cm dan 6 cm. Okay, tandakan dan garis turun ke bawah. Ini penanda, hampa kena ingat eh. Sekejap saya akan tulis kat sini supaya hampa nampak berapa cm yang saya dah garis tadi. Yang garisan dalam ni ukuran 6 cm tu daripada sini ya. Okey, yang ni 4 cm. Okey, kita garis biasa-biasa saja. Okey, kalau hampa tengok di sini, saya buat ukuran ke hampa, yang ni 4 cm. Okey, sini ke sini 6 cm. Ataupun daripada sini ke sini 2 cm lah. Okey, kiri dan kanan sama. Okey, untuk bahagian dia punya yang paling lebar ni, kalau hampa nak ukur sini, hampa tanda lah. Okey, sini 12 cm lah. Sini ke sini lebih kurang 12 inci, sorry. 12 inci ataupun 31 cm. Dia punya pahabis satu pembaris. Okay, untuk ukuran yang kedua yang saya nak tunjukkan ke hampa lagi adalah bahagian kita nak lukiskan dia punya telinga tu. Okay, untuk kita buatkan dia punya telinga dan kita buatkan curve bahagian bawah ni, sebab kita punya motor ni dia punya design kepala dia curve. Sekali lagi saya akan tunjuk ke hampa lakaran yang saya dah buat, yang saya akan tunjuk secara spesifik detail macam mana kita akan lukis. Tengok paper ni lukisan macam arkitek lah, tapi dia tak se-arkitek mana pun. Okay, kalau hampa tengok ni adalah dua paper yang saya dah buat lakaran. Kalau hampa tengok yang atas ni yang saya tunjuk kat hampa tadi untuk buat dia punya garisan-garisan tu, yang basic sekali adalah hampa perlu lukis tiga garisan sebelah kiri ni dan tiga garisan sebelah kanan, ambil dia punya reference daripada garisan tengah, iaitu yang panjang sekali ni adalah lebih kurang 12 inci ataupun satu pembaris ni. Okay, 31 cm lebih kurang. Yang ni kalau hampa tengok jarak dia adalah 6 cm, kalau tengok di sini. Okay, 6 cm, dan jarak di sini adalah 4 cm. Kiri kanan hampa kena ambil sama. Okay, di sini hampa kena tengok, hampa kena ambil sama. Yang kedua, garisan yang hampa kena lukis adalah daripada sini, bahagian tengah ni. Jadi sini sampai ke sini hampa kena ambil daripada garisan yang kedua. Sini hampa kena tarik mai ke sini. Anggaran dia adalah ketinggian ni ukur 3 cm. Sini ukur 3 cm, hampa akan dapat garisan titik di sini sambung ke sini. Okay, sambung di sini. Yang kedua, garisan yang hampa nak kena ambil adalah daripada sini sampai ke sini lebih kurang 5 cm. Okey, yang ni 5 cm, yang ni pun 5 cm. Kalau kita ukur sekarang ni, kalau hampa ambil pembaris, okey, kita ukurkan dari sini sampai ke bawah lebih kurang 5 cm. Okey, yang tu saya lupa tulislah tu. Okey, jadi hampa tengok ni ukuran di sini sampai ke bawah lebih kurang 5 cm. Ini garisan pertama, ini garisan kedua yang hampa perlu lukis daripada bahagian bawah. Garisan yang ketiga yang hampa perlu ambil ini adalah daripada bahagian sini, iaitu kalau hampa tengok sini, saya ambil titik dia adalah 13 cm. Garisan pertama 3 cm, yang garisan kedua ni adalah 5 cm, yang ketiga ni adalah 13 cm. Hampa perlu tarik daripada sini sampai ke sini. Jadi bila hampa dah dapat
1, 2, 3 garisan ni hampa dah boleh mula melukis. Okey, yang daripada bahagian melentang ni ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, 3 garisan daripada bahagian atas ke bawah ke atas. Kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Jadi, semua sekali adalah 9 garisan utama lah. Okey, yang ni lagi saya akan tunjukkan gambar ni ke hampa. Hampa boleh buat reference lah daripada dalam kita punya video di hujung sekali lagi. Okey, kalau untuk hampa tengok di sini. Okey, dia punya lakaran yang saya lukis ni sangat mudah. Kalau hampa ambil point ni, okey, hampa ambil point ni daripada sini turun ke sini, saya dah tunjukkan macam mana hampa nak buat. Di sini sampai ke sini ni lebih kurang 1.5 cm. Okey, 1.5 cm. Sini pun 1.5 cm. Tarik daripada sini turun ke sini, mai ke sini. Okey, dia punya garisan tu akan turun ke sini. Jadi kalau hampa tengok sekarang ni, lakaran yang saya dah lukis ni daripada saya punya paper ni, hampa dah boleh tiru lah. Kalau hampa rujuk betul-betul video ni di hujung lagi, hampa tengok betul-betul, hampa just lukis garisan-garisan yang saya tunjuk ni ke hampa, hampa dah boleh nampak macam mana design kita nak lukis untuk kita punya windshield yang kita nak buat, yang mana bentuk macam yang saya buat ni. Okey, kalau saya nak tunjuk satu-satu, saya nak garis-garis ni memang akan makan video ni lebih kurang dalam setengah jam lebih kurang macam tu. Saya takut hampa akan rasa boring lah, hampa nak tengok macam mana kita buat garisan. Jadi kalau saya akan tunjukkan garisan ni di ujung video lagi, hampa boleh pause tu kat situ, hampa boleh ikut sebiji-sebiji lakaran macam mana yang saya tunjukkan kat hampa. Lukis lah. Okey, kita akan buat garisan sini dulu. Kalau hampa tengok masterpiece yang ada kat atas ni dengan yang bawah yang saya dah lukis ni, saya lukis kali kedua ni, sekejap kita akan potong. Okey, kita akan potong ikut dia punya garisan. Ada tempat yang mana yang hampa rasa hampa nak buat curve tu, hampa boleh buat lakaran sendirilah. Contoh kat bahagian sini, hampa nak buat bagi ada curve sikit ke, nak bagi bujuk sikit ke, terpulang kat hampa. Yang saya nak tunjuk ni adalah yang basic, kita nak buat square punya bentuk yang mana garis-garis dia ni straight, supaya hampa dapat balance kiri dan kanan, center atas bawah. Kiri dan kanan ni hampa akan dapat balance. Jadi untuk kita buat kita punya windshield yang lebih proportionate daripada dia punya design ni, ini adalah contoh yang senang untuk hampa ikut lah. Sebab sini masterpiece ni saya akan kongsi kat hampa sekejap dalam bentuk grafik di hujung sekejap yang hampa boleh follow. Berapa ukurannya, berapa anggaran ketinggian semua sekali saya akan tunjuk kat hampa. Okey, jom kita start potong lah kita punya artwork ni. Kita akan tekap sekejap lagi dekat kita punya timba. Okey, so kalau hampa tengok sini, saya dah alter sikit saya punya material ni sebab kalau hampa tengok timba yang saya duk ada atau baldi saya duk ada ni pendek sikit. Jadi saya perlu reducekan sikit dia punya ketinggian. Kalau hampa nak pakai yang seeloknya adalah hampa pakai yang paling basic.
itu atas sekali lah, hampa perlu cari baldi yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk hampa masukkan sikit turun ke bawah, hampa perlu naikkan sikit dia punya garisan ni, tak ada masalah pun. Kiri dan kanan masukkan sikit, hampa boleh potong ke atas ni lebih kurang 10 inci setengah. Jadi ketinggian yang saya pakai ni adalah 10 inci setengah sajalah. Okey, jadi sekejap saya akan potong ikut garisan ni, hampa boleh tengok, dan kita akan mula proses untuk kita tekap pada baldi. Okay, so hamba tengok tadi saya dah potongkan bahagian sini. Okey, jadi kalau tengok di sini kita dah dapat dah dia punya potongan. Okey, untuk kita punya mold ataupun untuk kita punya artwork, okey, bagi kita punya windshield yang kita nak tekap lagi pada baldi. Kalau tengok atas ni dengan bawah, okey, atas ni untuk ukuran standard lah, yang bagi hampa yang mungkin nak pakai windshield yang lebih tinggi, hampa boleh pakai sehabis paper ni. Tapi untuk yang saya pakai baldi kali ni, saya pakai 10 inci setengah ataupun 28 cm, macam ukuran yang saya pakai. Tapi basic lukisan dia tetap sama, okey. Sebab kalau hampa tengok di sini, dia punya ketinggian ni hanya cun untuk motor yang saya nak ni. Maksudnya berdasarkan material yang kita pakai, setinggi mana material tu yang saya ada, saya hanya ambil ukuran ketinggian dia cukup-cukup. Okey, jadi hampa tengok di sini, sekejap lagi saya akan mula tekap dan kita akan lukis pada bahagian kita punya baldi dan kita akan potong. Okey, so sekarang ni main material kita duduk di atas meja ni lah. Kalau hampa tengok ni baldi yang kita nak pakai. Okey, ni lakaran yang kita dah buat tadi. Kalau hampa tengok di sini, okey, kita hanya letakkan pada atas permukaan baldi ni. Okey, sama ada hampa nak lukis sampai ke bawah ni. Okey, kalau hampa tengok di sini, saya hanya tak untuk saya tekapkan sekejap lagi untuk kita buat potongan kepada kita punya material ni. Cara dia mudah, hampa boleh guna pisau, hampa boleh guna pensel ataupun hampa nak guna pen atau nak gunakan pen marker. Tetapi untuk marker, hampa perlu pilih marker yang bukan permanent lah. Kalau beli marker yang permanent, nanti dia akan nampak garisan tu, hampa nak cuci susah. Hampa nak cuci dia ambil masa yang lama ataupun hampa kena pakai minyak petrol. Jadi untuk saya lebih suka pakai pensel sebab kita hanya nak nampak lining dia saja untuk kita potong sekali lagi. Okey, di sini kita hanya lukis ikut design yang kita dah lukis tadi. Okey, kita hanya follow saja. Okey, buat tekapan untuk kita nak potong lagi bahagian atas, tak apa, last kali untuk kita buat. Lepas kita dah potong, baru kita buat design bahagian atas. Bahagian bawah ni, okey, kita tarik lakaran dia ikut lakaran yang mana ada atas paper ni sampai habis semua. Sekejap lagi kita akan start potong. Okey, so kalau hampa tengok ni, kita dah dapat lakaran basic. Okey, yang mana kalau hampa tengok lining pada kita punya baldi ni, okey, saya dah lukis. Okey, belah kiri dan kanan ni dah nampak dia punya lakaran. So bila dah nampak lakaran macam ni, hampa akan boleh potong sat lagi lah. Okey, kita akan ikut lining yang ada. Kita akan potong baldi ni mengikut dia punya design yang kita dah tekap tadi. Okey, so untuk proses potong baldi ni saya nak tunjukkan pada hampa semua. Kita akan guna dua material ni. Yang mana gergaji ni kita hanya akan potong pada bahagian atas, atas sini, dan selebihnya kita akan potong menggunakan pisau. Itu lebih baik kalau hampa continue potong menggunakan gergaji ni, dia akan kurang cantik. Kenapa? Sebab dia punya hasil potongan tu akan jadi kurang cantik, dan juga proses ni susah sebab dia punya bahagian atas ni sangat limited untuk masuk ke dalam. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita hanya perlu potong. Kita tengok sini, kita potong dulu. Okey. Okey, setakat tu dulu cukup, dan sebelah sini kita potong untuk dapatkan dia punya ukuran. Okey. Sekarang ni kita akan potong guna pisau. Kalau hampa tengok guna pisau ni, kita boleh buat potongan di luar dulu kawasan ni. Okey, kena tengok sekarang ni kita nak dapatkan potongan yang di luar daripada angle yang ada. Okey, kita potong dulu. Sekejap lagi baru kita akan potong sampai habis dia punya material ni untuk kita dapatkan dia punya hasil yang last sekali untuk potongan mengikut design dia lah. Okey, kita tengok di sini. Potong pakai ni dia lebih cepat. Okey, potong menggunakan pisau memang lagi cepat. Okey. Okey, so bila kita dah habis potong, okey, kita akan buat detailing. Maksudnya kita akan ikut garisan ni lebih mudah daripada hampa duduk dalam baldi tadi nak potong curve dia susah. Sekarang ni kita akan potong mengikut dia punya design yang ada. Okey, sekarang ni saya akan potong dulu. Yang ni hampa boleh gunakan kaedah masing-masing. Bila habis saya potong, saya akan tunjukkan hampa result dia.
Okey, so dah ni saya dah selesai buat pemotongan kita punya baldi tadi. Kalau hangpa tengok ni, okey, saya dah buat finishing untuk potong. Okey, sebab saya tak boleh tunjuk lama sangat sebab nanti ambil masa yang sangat panjang. Kalau hangpa tengok ni, hangpa boleh potong sendiri sampai dia dapat ikut dia punya shape macam ni. Okey, untuk bahagian atas ni, kalau hangpa tengok sini, kita hanya perlu ikut dia punya drawing dia. Okey, drawing yang sama. Okey, tekak balik di sini, ikut dia punya saiz yang asal. Di atas ni, okey, kita hanya perlu buat dia punya lining saja. Okey. Buat ikut lining dia dan hampa nak potong ni bagi cantik ikut hampa punya tahap kreativiti masing-masing lah. Okay, kalau hampa potong atas ni, hampa boleh tengok nak sama ada hampa nak buat bentuk atroman ke, ikut hampa nak buat bentuk bulat terus ke, ataupun hampa nak buat bujok ke, terpulang pada hampa. Sekarang ni saya nak buat bentuk macam wave ni, kita akan potong satgi, hampa akan tengok hasil yang last. Okey, so kalau hangpa tengoklah ni, okey, saya akan tunjukkan macam mana hasil last kita buat. Okey, jadi kalau hangpa tengok sini, kita dah dapat bentuk windshield yang mana kita nak tadi. Jadi kalau hangpa letak di sini, okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah hanya perlu kita bandkan bahagian sini, okey, untuk dapatkan shape tapak ni. Okey, kita perlu bandkan tapak di sini dan juga di sebelah sini untuk kita dapatkan shape yang macam tu. Jadi bila kita letak nanti, dia akan duduk terletak di atas kita punya bahagian kepala motor kita lah. Jadi dia hanya ada dua tempat yang perlu kita kepak, iaitu bahagian atas ni dan perlu kepak ke sini. Jadi bahagian sini kita perlu bend ke dalam dulu, kemudian sini kita akan kepak keluar. Jom saya tunjuk macam mana teknik kita nak buat. Okey, so sekarang ni kita akan buat proses untuk kita bendkan dia punya curve di bahagian sini. Okey, kalau hangpa tengok ni, okey, kita nak curve, bendkan curve tu. Nampak tak dia bahagian ini, bahagian depan. Kita jangan gunakan bahagian sini untuk kita kepak. Jadi kita hanya layok bahagian dalam, iaitu kalau hampa tak ada lah alat hot air gun ni, hampa mungkin boleh gunakan kaedah lain sama ada hampa nak gunakan api lilin dan sebagainya, terpulang pada kaedah masing-masing. Tapi yang terbaik adalah menggunakan hot air gun ni. Kalau hampa tengok di sini, kita akan layokkan di sini satgi, kita akan layok di sebahagian sebelah dalam. Sebab kalau hampa layok bahagian sebelah luar, kita akan nampak damage, kesan terbakar daripada penggunaan hot air gun ni. Kita akan gunakan bahagian dalam, kita akan bend macam tu, masuk macam tu, kemudian baru kita akan kepak telinga dia keluar sikit untuk kita letakkan di bahagian atas kepala motor satgi. Okey, so yang pertama ni kita akan panaskan bahagian sini. Okay, kita akan bend dulu, gunakan pembaris tadi . Okey, gunakan pembaris tadi, bend. Kepak dia masuk ke dalam. Okey. Kepak bagi dia masuk ke dalam. Dan hangpa akan nampak dia akan melengkung masuk macam tu. Sama juga kat sebelah sini, kita akan buat keadaan yang sama. Dan masuk ke dalam. Yang ni cutting ni adalah mengikut hangpa punya selera masing-masing. Okey, sebab hangpa nak letak atas motor nanti, hangpa akan nampak shape dia tu berbeza-beza lah ikut pada kreativiti masing-masing. Atas ni pun kalau hangpa nak bagi kecilkan sikit, terpulang. Sebab satgi bila kita sengkang dia akan buka balik . Bila kita sengkang dia akan buka balik. Sekarang ni proses kedua, kita nak panaskan bahagian sini dan kita akan kepak. Okey, untuk bahagian kedua ni, hampa perlu ambil daripada hujung sini sehingga bahagian tengah ni. Okey, nampak hujung sini ke bahagian tengah ni. Okey, ambil macam tu, kepak. Okey, kepak keluar macam tu.
Okey, dia panas sikit kalau hangpa nak nak mudah hangpa pakai sorong tangan lah. Okey, sebab kita dah mungkin biasa tak terasa sangat lah. Okey. Okey, band masuk macam tu. Satgi kita akan buat lagi finishing untuk sudah kita dah kepak masuk, kita akan band lagi sampai dia nampak curve dia cantik. Okey, ini sebelah sini dah nampak dah curve dia macam tu. Okey, jadi hangpa perlu tengok sat lagi. Kita akan band lagi sampai dia nampak cutting yang cantik untuk dia punya bahagian sini. Okey, bila kita dah band macam tu masuk, bagi dia ada dia punya pattern dia. Okey, sat lagi kita akan band masuk bahagian yang dalam ni balik lagi sekali, dia akan nampak duduk macam tu. Right. So sekarang ni kita akan band sini pula. Okey, sekarang yang pernah nampak dia dah naik dah. Okey, dia punya cutting dia dah mula nampak. Okey, daripada sebahagian sebelah kanan, sebelah kiri dia dah ada shape. Okey. Alright. So ini adalah contoh macam mana kita nak buat curve untuk kita punya windshield ni menggunakan plastik daripada baldi. Sangat senang, kalau hangpa nak letak pada mana-mana motor pun tak ada masalah. Sekarang ni jadi kita tengok macam mana kita letak kat motor kita. Okey, so sekarang ni kalau hangpa tengok kita punya proses penghasilan kita punya windshield ni dah pun siap. Okey. Jadi dia punya curve dia ikut suka hangpa nak buat dia punya design ni macam mana. Yang ni hanya saya tunjukkan tips yang mungkin sesuai untuk hangpa guna mengikut citarasa yang saya dah buat untuk motor saya. Jadi kalau hangpa tengok di sini, kita boleh letakkan terus kat pada bahagian motor kita ni. Kalau hangpa nak lebih baik, hangpa perlu letak sponge ataupun apa kat bahagian belakang ni supaya dia lebih smooth duduk di atas kita punya kepala motor ni. Hangpa letakkan double sided tape, hangpa letakkan satu sponge baru kita letak. Dan pada bahagian sini hangpa perlu letak dua bahagian, satu dan pada bahagian dalam ni double sided tape. Okey, sini pun sama, double sided tape di sini dan double sided tape di sini. Hangpa boleh teruskan letak di sini dan dia akan lekat di bahagian tepi. Jadi dia akan masuk, dia akan duduk macam tu. Okey, pada bahagian depan ni hangpa akan tengok nampak full bahagian depan dia punya windshield ni nampak penuh dan dia punya ketinggian dia pun taklah terlalu ketara sangat. Okey, pada bahagian tepi dia dia punya condong ni lebih kurang 45 darjah. Okey, kalau setengah tu hangpa pasang nampak dia duduk tegak macam tu, jadi bagi saya kurang suka sebab kita nak aerodinamik ni, kita nak bagi dia ada kecondongan yang lebih sikit. Okey, jadi 45 darjah dan ketinggian yang separas dada, jadi untuk angin tolak pada bahagian dada kita ni akan kurang rasa pressure. Jadi ini adalah contoh yang mungkin boleh hangpa cuba. Okey, mengikut citarasa masing-masing, mengikut ketinggian masing-masing, dan ini adalah contoh sahaja yang saya bagi kepada hangpa mengikut apa yang saya boleh tunjukkan pada motor saya, dan ini adalah sampelnya. Okey, so alhamdulillah saya rasa sampai sini dulu perkongsian saya kali ini macam mana kita nak hasilkan custom windshield, okey, dengan menggunakan material yang sangat mudah untuk kita dapatkan di mana-mana kedai, iaitu hanya menggunakan material plastik baldi. Okey, tapi hangpa boleh improvekan lagi kualiti material kalau hangpa dah ada ukuran yang saya bagi tadi untuk hangpa mudahkan kerja hangpa dengan hangpa ada ukuran yang basic untuk hasilkan windshield seperti ini. Jadi material tergantung kepada hangpa macam mana hangpa nak dapatkan material yang lebih baik terpulang. Cuma saya dah kongsikan hari ni lakaran ataupun design untuk kita buat windshield yang macam yang ada kat depan kita hari ni. Jadi saya akan tips yang saya kongsikan dengan hangpa hari ni ada sedikit manfaat yang boleh hangpa gunakan untuk motor hangpa, sebab saya faham ada yang mungkin tak berkemampuan nak beli windshield yang original yang mahal dalam pasaran yang mungkin berharga RM80-100. Jadi hari ni saya kongsikan untuk hangpa lakukan sendiri dengan teknik yang sangat mudah. Kos pun lebih kurang RM2 saja. Hampa boleh buat dua windshield, yang mana satu windshield ni hanya menggunakan sebelah baldi, dan hampa boleh hasilkan dua windshield menggunakan satu baldi yang berharga RM2.20. Jadi selamat mencuba. Saya akan hampa dapat kongsikan tips ni dengan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.